Welcome to Philippsburg, St. Martin. The capital, Philippsburg, has cobblestone streets and colorful, colonial-esque. Subrata Balearici. St. Martin, part of the Kingdom of the Netherlands, is a country on the southern part of a Caribbean island shared with St. Martin, a French overseas collectivity. Okay, teman-teman, kapal kita ngeport sekarang di St. Martin. Saya dapat keluar, ini saya berencana ke downtown dengan jalan kaki nih, teman-teman. Bagaimanakah perjalanan ke downtown dengan jalan kaki? Ini memakan waktu tidak terlalu lama, teman-teman. Saya perkirakan dengan jalan kaki sekitar 10-15 menit akan sampai di downtown St. Martin, teman-teman. Bagaimanakah sensasinya jalan-jalan di St. Martin dengan jalan kaki? Bagaimana prosesnya? Ayo kita ikuti terus ini jalan-jalan saya di St. Martin kali ini dengan jalan kaki. Dan ini sekarang saya masih berada di sekitar port ya, teman-teman. Sebelum saya keluar dari port, seperti apakah nanti di luar di port ini. Nah, kalau mau jalan kaki lewat di sini, teman-teman, kita keluar dari tempat ini. Di depan pintu keluar ada semacam patung seperti ini, teman-teman. Nah, di sini kita akan keluar. Nah, sekarang kita akan keluar, ini berada di luar port nih, teman-teman, dan sudah ada di jalan raya. Dari sini kita keluar sudah ditunggu sama sopir taksi nih, teman-teman. Kalau kita mau naik taksi atau naik angkutan sesuai dengan tujuan perjalanan kita ini, teman-teman. Kalau kita keluar jalan kaki nih, teman-teman, mengarah ke kiri dari pintu keluar dari port nih, teman-teman, kita ikuti jalan setapak ini. Dan ini berada di pinggir jalan raya. Welcome to St. Martin. To downtown, how much? Downtown for this guy, we charge $3. $3 for one person. For one, and if you wanna go to the ladies, yes, we charge $5 a person. Per person. Per but person. How about one taxi? How many person? Max minimum. 14 people in the taxi. On the taxi. Yes. But if one person. One, if there's one person, it's if you're going to downtown, one person is $5. Okay. But if you're going with more than one person, it's $3 a person. $3 per person. Okay. If you want for one person, right? Per person. Yes. Okay. Thank you. Kalau kita jalan kaki akan melihat pemandangan seperti ini, teman-teman. Bebatuan dan jalan. Oke, teman-teman, saya akan terus mengikuti jalan setapak ini untuk jalan kaki ke downtown. Sekarang sudah jam 1.26 menit. Jadi nanti saya akan sampai di downtownnya sekitar, kalau 15 menit berarti sekitar jam 1.40 menit, teman-teman, akan sampai di downtownnya. Kita akan melewati jalanan seperti ini, teman-teman. Nah, teman-teman, sepertinya saya sudah setengah perjalanan ini dan kita mungkin akan segera sampai di downtownnya. Dan suasananya seperti ini sekarang di jalan raya menuju downtown ini. Ternyata yang suka jalan kaki bukan saya saja ini, teman-teman. Ini sekarang saya telah melewati sebuah pom bensin yang ada di St. Martin. Begitu juga tidak jauh dari pom bensin ada sebuah minimarket, highway market, teman-teman. Ini ada di belakang saya. Thank you.
dari sini teman-teman saya sudah akan memasuki downtownnya, dan ini ada persimpangan jalan. Jadi di sini sekarang sudah menunjukkan jam 1.38. Saya sampai di sini teman-teman, ternyata tidak terlalu jauh untuk ke downtown dengan jalan kaki. Dan sampai di tempat ini dulu teman-teman. Dan dari persimpangan jalan ini kita langsung saja mengarah ambil jalan ke kiri teman-teman. Nah ini pintu sekarang sudah mulai memasuki downtownnya teman-teman. Jadi kalau kita naik taksi maka akan diturunkan di tempat ini teman-teman. Sint Maarten adalah sebuah pulau di Laut Karibia. Ini adalah salah satu dari 4 negara di Kerajaan Belanda. Sepertiga selatan terikat secara historis dan administratif dengan Belanda. Utara 2/3 dengan Prancis. Interior Sint Maarten sebagian besar berbukit, melandai ke laguna pantai, tempat garam, dan ludah pasir. Iklimnya hangat dan cerah sepanjang tahun dengan curah hujan sedang tersebar cukup merata sepanjang tahun. Inggris dan Belanda adalah bahasa resmi. Ini saya mencoba ke arah belakangnya dari downtown Sint Maarten. Ternyata begini, seperti ini suasananya teman-teman yang di belakang ini. Ini teman-teman, sekarang saya sudah mengarah ke pantai, jadi saya akan menuju ke sana. Dan ini sekarang sudah berada di bibir pantainya teman-teman. Ternyata suasana sangat ramai di sini. Dan di sini ada pedagang kelapa muda teman-teman ini. Dan seperti inilah kelapa mudanya. Tidak tahu ini berapa nih harga untuk satu bijinya. May I know how much for one? $5. Jalan-jalan di Sint Maarten
sebuah negara di Laut Karibia yang berada di dalam Kerajaan Hindia Belanda. Semoga jalan-jalan kali ini dapat menghibur teman-teman semuanya dan bermanfaat untuk menambah kasanah wawasan kita, teman-teman. Jangan lupa tonton video ini sampai habis. Klik like jika suka dan bagikan buat teman-teman kita dan bantu subscribe channel ini agar saya semakin semangat membuat konten-konten video perjalanan kapal pesiar. Oke teman-teman, sekarang saya sudah tiba kembali di depan port ini, tempat masuknya penumpang kru untuk kapal.